Halo Sobat YouTube, dimanapun Anda berada. Untuk video sekarang ini saya akan berikan tutorial cara mengikat plastik gula yang praktis ya teman-teman, dengan double tali rapia. Oke, yuk langsung aja ke video. Nah, sebagai langkah awalnya, plastik gulanya kita pegang dulu. Nah, seperti ini. Saya praktek menggunakan plastik perapatan ya teman-teman. Oke. Setelah dipegang seperti ini, ujung plastik bagian atas ya, kita pegang dan kita satukan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, cukup jelas ya. Setelah disatukan, kita putar bagian bawah cukup 1 atau 2 putaran. Biar kencang ya hasilnya. Setelah itu, double tali rapianya kita taruh di bagian yang ini. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa mengikuti. Cara ini sangat mudah dan lebih praktis. Nah, untuk bagian yang ini kita pegang, lalu kita putarkan. Oke, cukup jelas ya. Dan ujung plastik gulanya kita masukkan ke lubang putaran tali rapia. Setelah itu kita tarik. Nah, sebelum ditarik, maka hasilnya akan seperti ini. Lanjutkan ya teman-teman, kita tarik biar lepas. Ya, nah setelah seperti ini, kita lepaskan ya, dipegang bagian yang ini, tarik ke bawah. Ya, oke, cukup mudah tentang cara mengikat plastik gula yang praktis, cukup dengan 2 tali rapia. Nah, jika teman-teman sudah mengikuti cara seperti ini, namun ketika ditarik susah lepas ya, itu dikarenakan ada kekurang seimbangan antara putaran tali dan putaran ujung plastik. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut ya, bagi yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan pencet tombol like, komen, dan subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Thank you.